bersama kami di Capenpung Carita. Mari berbagi senyuman di Capenpung Carita. Buang rasa pilu, buang rasa sedih, mari tertawa bersama. Karena wanita. Halo, sayang, kemana kabar di sana? Di Ampuang aman kok? Weh, kau datang dulu. Hari Minggu kau tuh mau nyanyi di gereja toh? Kau ini sunyi normal cu. Begini nih bete paling jengkel. Sudah bisa datang cu. Kau kemarin kita mau jemput, saya mau. Sekarang mau bilang. Jadi datang kosong deh. Namanya hanya di gereja. Beta cari orang lain. No. Beta cari orang lain. Namanya hanya di gereja sama-sama nas. Oh persetan, no? Persetan. Mai tua memang sudah bisa aja kerja sama betul. Pokoknya hari Minggu beta harus tetap menyanyi di gereja, walaupun beta belum tahu main gitar. Tapi beta ajak siapa ya? Betul, itu hari anak Paulus betul. Dia kan jemaat Paulus Kupang. Telepon dia. Halo Adi. Iya ini Karoli. Besok deh. Hari Minggu kau tong menyanyi. Ini Sony kakak yang main gitar, beta main gitar. Kau percaya? Nah, Karman, mau tes suara ini? Kau ini ada suara juga. Tunggu ya tes ya. Ku berbahagia. Sekarang fix, tapi siapa yang kesetiaan beta gitar? Anak-anak dong. Ini dong harus kesetiaan beta satu minggu. Woi, ini kasih penjara tiga nih. Bebas bebas kita. Kaki rumput marah nih. Tapi mau begini bagaimana nang ganggu? Biasa. Kalau mantan tahu bermain kartu nih pasti dia minta balikan. Betul bajingan begini. Oh, itu main kartu di era new normal nih. Pasang tahu new normal pasangnya. Beta tahu. Celur. New itu kan baru. Normal lu berarti normal. Jadi semua yang normal itu harus baru. Sama ke pacar baru, teman baru, keluarga baru, dengan anak baru kan begitu. Bukan itu. New normal itu karena baru-baru kota sempat PSBB. Jadi sekarang kau tuh kembali new normal itu kau tuh beraktivitas seperti normal, tapi normal yang baru sambil mengikuti protokol-protokol kesehatan. Begitu. Oh. Jadi mantua pun jepit selama ini kau yang ada pakai. Pantasan kau mantua kan bisa pakai jemur sakit. Oh, anak kurang aja. Itu yang belum kebagian. Aduh. Woi, apa?
datang tu salom sedikit. Tagal selo sukai lu son salom katong le. Kosong ni son ada pekerjaan lain selain main kartu ko. Apa le lu? Ada. Dia tak bertaju ayo. Peta yang kesembarangan, gue dipakai tay. Dia biasa nonton kandung bertaju ayo. Hanya sial tu, episode terakhir biasa nonton. Wey, daripada kosong kerja begitu, kosong kas latihan beta main gitar, kan? Beta bayar. Kok lu berani berapa? Satu kunci 500 ribu, itu paling murah. Tapi kalau paling mahal 250. Kosong mau kosong nih? Mau. Tapi beta tes kosong dulu. Oke. Coba. Perhatikan, no. Main kunci A. B. C. D. E. F. G. H. Akhir mana? Contoh kunci A. Tentang? Ganti. Coba. Kunci A. Kunci A. Kunci A apa? Mari ini gitu. Ganti. Jangan lama-lama. Kita orangnya. Kunci A itu begini. Itu dia tahu. Mantap. Coba lu tes menyanyi pakai kunci H. Wey, mantap kawan. Kotong jalan, su. Langsung jalan. 250 ribu. Bayar langsung. Kunci H ada. Beta ni super main musik dari Gemitan dan Tari Penfui sampai di Sulamu, Alnabesi terus sampai di Rote Pantai Baru di Onggaya sana, tapi baru ini hari ni benai katumu ada kunci H. Yang di kopi aksi baru-baru ni. Oh, betul yang baru-baru. Sekarang slow je, sama pelayan leko. Kopi aksi jam 3 sore toh. Oh, jadi pagi ojek. Iya, pagi ojek cari uang. Sekarang aso, aso pintar mana? Aso tu main sebenarnya, aso tu jam pelayan. Baik. Jalan saya. Ya, yo, sama. Yo. Sudah tahu, saya betul ojek pelayan jadi. Jalan saya. Belum ada kan? Belum. Belum. Kakak mau buat apa? Dia ada macam investor. Kira-kira mungkin tahu kalau sampai investor sini. Dia tanya ke mana? Model perlu ini sama yakin karena. Beta investor kak, investor. Investor apa? Beta siap investorkan cinta di kakak tu hati. Sudah kak, kalau kakak mau cari investor, ada satu pengusaha yang su baru naik daun di sebelah sini. Oh. Naik daun? Dia naik daun. Oh, naik daun. Pokoknya itulah. Di sini sah. Di mana? Sebelah sini. Tapi di perumah dekat sah. Itu di situ sah. Oh, yang di sana tuh. Ah, itu. Oh, terima kasih. Ya. Terus jalan ya. Hati. Ya, cantik. Ada tiga hal yang harus lu perhatikan supaya lu bisa tahu main gitar. Yang pertama, lu harus selalu berdoa. Karena kunci kesuksesan adalah doa. Yang kedua, lu harus fokus. Dan yang ketiga ini paling penting. Yaitu lu harus tahu gitar lu harus simpan di mana. Supaya kalau mau latihan gitar, lu pergi kalau lu langsung ame. Kalau lu jangan bertanya orang tua, dong, keluarga, anak saudara, dong, gitar lu harus taruh di mana. Begitu.
banyak kok, ada yang kenal Pak Roni. Oh iya, Beto sendiri. Oh, aku sendiri. Iya, Beto sendiri. Oh, kita masih sama-sama sendiri. Ika, geni. Itu nggak, Kak? Hah? Aduh, Kak. Terima kasih banyak, kok. Apa? Dari ke mana, Kak? Ini Pak Ron. Eh, jangan panggil Pak, panggil Ron. Oh iya, Ron. Malam-malam datang, ya. Malam. Ini bisnis. Ya, ini ke mana, Kak? Begini, Ron, Beta ini dari satu perusahaan investasi, ya, ini. Beta mau tawarkan investasi dengan Ron, gitu. Oh, gitu. Karena beda dengar dari orang, pasti ini bilang kalau ini sebuah kafe atau sapi. Ya, jadi berapa? Motor mana? Mau? Jadi ini kerjasama? Nah, begitu. Jangan kalau ke Roni kasih uang di Beta, itu tuh bisa kembangkan itu uang jadi lebih banyak. Nah, contoh 100 juta, nanti dia bunga 15% per bulan. Jadi oh, tiap bulan itu jadi 15 juta makin banyak. Eh, bagus tuh. Coba, mari gue tanda tangan. Tanda tangan itu apa? Nanti dia uang bel transfer. Transfer di dalam rekening. Oh. 100 juta sah. Ika. Enak. Nah, berkata datang leh. Ya, besok begitu atau lu nanti bisa datang kembali. Lah. Itu nomor rekening ke mana? Kasih di nomor WA sih, toh. Eh, maka datang jang siang-siang datang malam begitu kok. Kalau malam tuh aku pasti terus, jadi paling beda sampai sekitar pagi atau siang. Ini dia nomor rekening dengan nomor WA dan ini kontak di ini. Tidak. Ini soalnya tipu Beta kok? Beta apa? Nabi antar kak eh? Ya suka. Di sini banyak anjingnya. Kenapa? Ini berdua dulu. Buang apa? Kemarin latihan gitar tuh. Kita ada masalah begini nih. Masalah apa lah? Itu Nona kemarin tipu Beta. Ini hari bilang dia mau datang, besok datang. Tahu begitu besok kasih tau lu kunci ha. Wih, musim dengar dong. Musim dengar dong. Ini. Kemarin ini Beta Devisi ada ketemu hari cantik satu. Dia tawarkan sekotong investasi. Hanya ini hari tiba-tiba ketemu dia berita bilang itu dia penipuan. Afijaya, ke mana nih? Ini di grup WhatsApp nih. Dia. Berita nih. Dia, Su. Pak saudara dong, hati-hati yo. Bermodalkan wajah cantik, wanita ini menawarkan investasi bodong pada laki-laki hidung belang. Dia, Su. Yang tipu lu nih. Lepas berapa, oh? Makanya lu jangan terlalu sombong. Jadi orang terlalu sombong nah, pamer-pamer harta kekayaan segala macam. Bemba itu omong begini, kecongkakan tuh mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi semua yang lu sombong itu sama rajinnya. Kasih bimbuang. Eh, bisa nggak tahu kasih bimbuang kalau bebar pakai insta. Udah lipat di anok.